Oke, pemirsa, ini adalah siku aluminium ya. Kita punya 4 macam ya. Ini ada setengah in, 5 per 8, 3 per 4 ya, dan 1 in ya. Ini 1 in yang paling besar ya, biasanya ini untuk pojokan meja ya, atau juga papan tulis bisa, atau apapun itu yang kemudian butuh siku aluminium. Kenapa kita sediakan 4 macam jenis ukuran siku aluminium ini ya? Karena memang kebutuhannya orang beda-beda. Ada yang mungkin cuma butuh ya, ini setengah in ya. Ini saya kasih kode 12, ini maksudnya setengah ya. Ini panjangnya adalah sampai sana itu 6 meter ya, 6 meter. Nah, ini varian-variannya ya. Jadi kita kelompokkan sendiri-sendiri supaya tidak ini. Tapi berdasarkan pengalaman memang yang paling laris itu yang kecil-kecil ini, setengah, 5/8 itu ya. Tapi akhirnya lama-lama yang besar juga akan habis ya. Itu tapi perputarannya lebih cepat yang kecil, yang setengah in ya, 5/8. Ini dua item ini memang yang paling laris ya. Jadi kalau kita lihat memang panjangnya 6 meter, nanti bisa ditekuk ya. Ditekuk jadi dua ya, nanti bisa dikembalikan lagi. Jadi memang ini sifatnya adalah aluminium ya, dia siku aluminium buat pinggiran meja dan leng-leng lain ya. Jadi ini kalau para pemirsa ya, saya belum tahu kalau ukurannya lebih dari 1 in itu belum pernah dapat, karena memang yang ada adalah setengah, 5/8 ya, 3/4 dan 1 in. Nah, ini panjangnya 6 meter. Ini mantap sekali ya. Oke, ini kita review siku aluminium ya.